jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Tangerang. Om, namanya siapa Om? Nana. Pak Nana. Oh, yang bawa ini ya Om, yang bawa ALS 010 ya, yang Agile Hike. Nah, ini dengan Om Reja ini yang bolak-balik ke body repair MP76 sama Bang Ade. Berangkat jam berapa tadi Om dari Tangerang Om? Jam 9, cepat kali ya. Naik tol ya Om ya? Iya. Oh. Terus kesini bawa durian gak Om? Ada. Ada, alhamdulillah rezeki tim-tim body repair MP76. Ini hadiah dari Pak Nana nih. Durian montong khas Medan. Terima kasih ya Om semuanya. Ini Pak Reja sama Om Nana, duriannya sudah nyampe ke body repair MP76. Semoga 010 sukses selalu. Duren montong dari Bapak Ade sama Abang Reja nih lagi santai. Makasih Bang Reja durennya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk mencari rezeki yang berkah dan barokah. Pada hari ini saya akan membahas unit Ekspam Budi Jaya, unit pariwisata yang sudah menjadi hak cipta livery dari PT Antar Lintas Sumatera. Ini unit mau dimasukin ke ruangan spray booth untuk di clear coat pertama. Ini unitnya sudah dipindahin sama Om Iman Sulaiman untuk dimasukin ke dalam ruangan spray booth untuk di clear coat pertama. Dan alhamdulillah livery hak cipta dari ALS ujung kosong dengan emboss warna krem ke dalam ruangan spray booth. Mudah-mudahan proses clear coat pertama berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ini untuk stripping belakang, ini hak cipta dari ujung kosong ya, dan sudah digradiasi antara putih, warna silver dan warna hijau muda. Alhamdulillah unit ini sudah berada di dalam ruangan spray booth untuk di clear coat pertama. Dan untuk pembuatan livery hak cipta dari ujung kosong ini sudah beres dan sudah dirapiin on progress dari livery itu sendiri. Ini emboss warna krem. Ini kalau udah rapi, ini kita langsung di proses pernis pertama. Ini alhamdulillah sudah rapi dan sudah diaplikasi sama Mbak Mukidin dan Om Saeb.
Body Repair MP76 bernaung di bendera PT Vator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Ini unit awalnya dari Ekspariwisata Pambudi Jaya. Kalau nggak salah ini MBOH 1526. Dan untuk kowel depan sendiri, ini natnya kita warnain oranye. Dan untuk posisi plat nomor, ini ada natnya, kita warnain oranye juga. Dan alhamdulillah sudah dirapihin, livery dari PT Antar Lintas Sumatera itu sendiri. Mudah-mudahan proses furnish pertama ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan permintaan dari pihak customer. Dan rencana untuk handle bagasi ini rencananya mau diganti semua, kalau nggak salah 8 piece yang bagasi kiri 3, yang kanan 3, dan untuk bagasi belakang 1, dan untuk bagasi aki pun 1. Dan ini livery tampak kowel belakang. Ini sudah beres semua. Dan yang livery atas ini perpaduan antara warna silver dan biru muda. Ini digradiasi dan sudah diproses sama tim MPG. LS ujung kosong, dan untuk nomor pintu masih kami rahasiakan karena dari pihak owner belum ngasih nomor pintu ke kita. Dan untuk spoiler atas ini, bodi sebelah kanan ini udah diwarnain oranye. Dan terima kasih untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk mengabadikan hasil karya dan bisa menjadi tontonan yang bisa bermanfaat untuk subscriber Bustanil Ramli MP76. Mungkin itu aja review on progress pembuatan livery ALS yang alhamdulillah unitnya ini sudah dirapihin untuk progres pembuatan livery sebelum naik clear coat pertama. Mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan
saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan spray booth body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Fator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Motor sekelangkong.